Ah bang, gak kerasa ya, udah 1 bulan Pioneer Auto Garage ini dibuka. Iya Wan, kemarin tempatnya masih agak berantakan, sekarang udah mendingan lah. Udah masuk banyak juga kan mau mobil tuh. Kita udah terima puluhan mobil, Jeep, Jimny, Fortuner, Hilux, Navara, 4x4, dan SUV lainnya ya bang ya? Iya, banyak banget. Lantai satu cuman udah jadi lah ya, udah. Ya beberapa display barang kan udah ada. Paling kan abis ini kita lihat ke dalam kali ya. Oke. Kita lihat display dalam. Ayolah. Yaudah, coba. Tadi kita udah ngobrol depan, gue mau ngasih lihat lo beberapa ya display kita yang udah sekitar 85%an lawan. Karena okay, beberapa bro. Banyak barang tuh yang belum kita display, satu karena udah habis stoknya, okay. Udah kejual. Yang kedua, kita masih tunggu dari Amerika. Oke. Okay. Kita bisa lihat kan nih bumper-bumper, nih ada bumper JK, JL, Gladiator, New Jimny juga ada, terus bagian kaki sini ada Gardan buat JK. Dari Terraflex, Dynia Trax juga ada, terus dari Saviucon. Nah ini ada lift kit juga. Lift kit, shock, terus shock steer juga ada semua ya. Shock steer juga lengkap. Jadi semuanya tuh lift kit mau yang dari single 2,5 ataupun yang servo adjustable tuh masih ada. Pokoknya JK tuh 2,5, 3,5 itu okay, masih ada. JL juga ada, mau yang 0-2, travelnya 2,5 ada. 3,5 Terraflex kita juga masih ada. Terus kalau Gladiator yang 0-2 juga ada. 2,5 ada dari Evo, 4,5 juga ada dari Evo. Lengkap semua lah. Evo, Icon, Terraflex. Shocknya kalian mau pakai King juga bisa, mau pakai Icon bisa, Terraflex yang Falcon Shocks juga ntar ada nih. Fox juga ada, Fox ya. Juga ada. Gitu. Jadi sebenarnya ya kombinasi aja sih. Enggak mesti semua dari satu brand, mau brand gitu, tapi kalau kalian mau tambahin tuh bisa. Terus juga ada ini ya bang ya, Terraflex Big Delta Brake. Big Brake juga ya, ada, untuk arm-armnya juga. Nah ini kan ada Rock Slide juga engineering. Side step ini, ya. Nah, side step, ini JL nih man, ada California Tops. Oh, jadi okay. Kalau zaman dulu tuh di JK, yang pengen punya kayak tampilan mode pantai itu, kan dia pakai soft top. Nah ini California Top tuh bisa buat JL, khusus banget emang. Karena kalau di JK tuh banyak yang cari namanya Rampage atau Quadratec, itu juga ada. Nah ini kan barang-barang kita masih banyak nih, lampu di sini, ada casing highlights. Sih ada bahan desain. Ada bahan desain juga lengkap, pokoknya dari yang kotak kecil 3 inch sampai dengan 9 inch juga ada. Nah, ini sepatunya Jeep. Sepatunya Jeep nih ya. Iya. Ini adalah velg-velg nih. Velg dan juga ban pastinya ya kan kombinasi. Jadi ini kenapa banyaknya bolong? Kalau ditanya sama sahabat Pionir, jawabannya adalah karena sudah laku terjual bulan Desember kemarin. Dan kita lagi tunggu ya beberapa velg, banyak banget pokoknya doan. Ntar juga bakal kita display di sini. Banyak sih nanti. Nah ini kan barang-barang juga nih. Tuh velg-velgnya masih banyak loh. Ini velg juga ini nih ya. Ada knalpot, ada kap mesin buat JL. Ini ada knalpot kita. Pastinya ada Borla, ada Ingen, ada Magna Flow, ada Gibson. Ini tenda nih, enak nih. Nah, tenda juga. Ini persiapan buat Java Overland nih, asik nih. Asik banget. Terus, ada kasurnya juga nih bang ya. Iya, ada airbag juga. Juga. Cup. Ini ada airbag. Ingen buat performance nambah nih, sama aja Ingen tuh kayak maskernya mobil Jeep karena dia nyaring udara tuh lebih padat, lebih cakep kan. Jadi udara masuk ke dalam mobil tuh lebih bersih daripada pakai yang standar. Naikin akselerasi itu ya. Ya, kurang lebih 99 lah. 9 HP, 9 torsi. Yes. Ini aksesoris kecil-kecilnya juga masih banyak. Ini ada beanstalk juga Sunrider buat JL. Fender, kalau kalian bosen sama fender yang tebel dari JL atau Gladiator, bisa pakai fender tipis nih sahabat Pionir. Grill juga ada buat JK, JK, JL, JL ataupun Gladiator. Ini juga baru nih, kemarin baru datang kan. Kemarin baru datang juga nih. Salah satu dealer authority terbaru kita ya. Yes. Ini authorized. Dia juga nih. Oh, mantep nih. Yang 955
LP 550 sama 560, 570 ntar juga bisa di. Ada klakson juga nih ya? Iya. Coba nih ya. Nah, ada lampu juga ini, sini. Lampu klaksonnya juga. Nih, saya step juga kan. Masih tersedia buat CK, JL, JT, mau yang elektrik atau non elektrik juga bisa. Ada semua. Gitu. Winch. Winch juga ada di sini. Winch Warren kita masih ada, VR Evo 8 plasma, Super Winch masih oke, lengkap 8 10 12 ya, masih oke. 10 12. Lah. Mau yang plasma, mau yang sling juga masih ada. Nih kaki juga nih. Ya. Track bar pokok kaki depan nih, track bar depan, belakang, terus ada long tire, drakling. Ring stabil 7. Ini kan udah lengkap banget ya, Bro. Kita kalau nunggu sini nyaman enggak kira-kira nih? Nyaman dong. Pasti nyaman dong. Ini jadi lebih banyak kursinya kan dibanding di Pioneer Jeep lebih banyak. Ya. Terus lebih banyak juga pilihan makanan, minuman ya kan. Bisa sambil nyantai, ngopi, sambil ngerokok, nungguin mobil selesai. Nah, bener. Betul. Jadi kita juga udah nerima puluhan mobil kan dari Desember lalu sampai hari ini pertengahan Januari. Jadi emang lebih enak, lebih nyaman, lebih luas lengkap dibanding Pioneer Jeep. Nah gitu. Asyik ya. Okay. Bisa dibilang nih kayak co-worker space lah gitu lah. Iya. Yeah. Kalau kalian mau daripada ke mana, ke kafe gitu ya. Yeah. Sini aja. Ini sini aja, duduk nongkrong sambil ngeliatin mobil. Nah, buka laptop juga buka bisa. Buka laptop juga nggak apa-apa. Yeah. Kalau mau private, ntar ada ruang. Nanti sini. Ada. Itu di nanti ya, surprise nanti ya. Kita ke atas apa ke sini nih? Ke belakang aja. Belakang aja. Biar lihat seberapa luas sih tempat belakang kita. Karena kalau atas nanti ada video spesialnya lagi. Sip. Masih surprise. Oke. Kita di workshop ya di bengkel. Sekarang udah ada beberapa mobil. Ya, sekarang ada 3 4 5 6 7 7 ya. 4 3 7. Sana ada lagi 8. Ini sekarang hidroliknya udah ada 3. Kalau dibanding Pioneer Jeep itu cuma ada 1. Jadi otomatis ini kita lebih enak melihatnya. Nggak perlu ngolong-ngolong lagi. Kalau kata Bro Alvin itu kita kalau itu tinggal ngirim, rekam, kirim ke customer sahabat. Iya, karena lebih gampang lah. Jadi buat kalian yang nggak bisa datang langsung kemari, kan jadi lebih enak tuh buat ngirim-ngirim video fotonya. Om, ada remes di bagian ini. Misalkan, om ada remes di bagian karter oli. Wah, apaan tuh karter oli, Bin? Saya nggak ngerti, saya cuma tahu pakai doang. Nah. Akhirnya, tinggal foto, video, om di bagian sini. Jadi dia tahu, oh iya udah, ganti aja. Yes. Banyak ini sekarang kan? ada yang lagi modif, ada yang lagi servis juga. Nih, servis ini performance. Performance. Ganti final gear ke 488. Mantap. Sebelumnya dia udah pakai 513 sih. Cuman, dia bilang 513 tarikannya kurang. Okay. Karena saya mau pakai buat harian aja. 488 kita rekomendasiin dari Yukon udah cukup banget. Oke. Okay. Oke. Okay. Berarti udah cukup ya, Bang? Obro. Sejauh ini tur-turnya. Kayaknya kalau room tour udah cukup. Kita kalau video lengkapnya kalian mau lihat-lihat barang, kita akan bikin lagi lah videonya. Okay. Kayak gitu, Bang. Oke, okay, sementara ini dulu. Nanti progres untuk lantai 2, tempat yang lebih VIP, lebih nyaman, lebih keren. Itu ada apa? Nanti ada sesuatu nih, rahasia. Yoi, ada rahasia. Ada surprise buat sahabat Pionir di lantai 2-nya nanti. Bener, dan pastinya nggak usah bayar, gratis lah. Apa yang segala bayar. Ya, enak. Gitu. Jadi lebih enak lah, kalau kalian lagi butuh tempat buat meeting, di atas nanti kita sediain tempat meeting, lebih private, jadi lebih enak lah. Ya. Jadi misalkan, aduh, gue mesinnya emang jadwal ganti oli, tapi gue harus meeting nih, nggak bisa ditinggal. Dan gue butuh kendaraannya buat yang lain-lain lagi nih, gitu. Gue butuh lebih cepat lah kan, kalau daripada kita sewa-sewa online, ini kan lebih enak, fleksibel, bisa lebih cepat bawa sendiri. Nah, kita di atas kita sediain ada ruangannya sendiri, dan kalau lapar gampang, tinggal ngomong aja, di depan banyak makanan. Banyak banget jajanan. Kita ntar ada tempat kopi, bakso juga ada, mie ayam, wah asik banget deh. Naik kabar badan? Naik lah, ini saya kelihatan pasti lebih lebar. Makanan nih. Banyak banget di sini, asli. Gitu. Yaudah, gue rasa udah cukupan, gue masih mau lanjut lagi. Gue juga mau lanjut lagi nih kita. Yaudah, sahabat Pionir, terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan intinya kalau kalian mau tanya-tanya, itu langsung aja di sini nih. 0822-11-101-101. Atau bisa cek marketplace kita di mana, Wan? Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Blibli. Jangan lupa juga buat like komen, video ini, komen mau nanya-nanya tentang apa, share juga ke teman-teman kamu yang penggiat Jeep 4x4 atau SUV. Jangan lupa juga subscribe dan
hidupin lonceng notifikasi karena kita sering banget upload video. Ya, dan juga jangan lupa nih, yang paling penting itu adalah kita selalu update di Instagram, yaitu Pioneer Jeep dan juga Pioneer Auto Garage. Kalian bisa tongolin dua-duanya, karena aktivitas kita semuanya ada di situ. Oke. Buat update harian. Oke, kalau gitu, gitu aja Bang Ed. Bro, kita cabut lagi kalau gitu. Update lagi kegiatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. See you. Thank you.